Alex Rins resmi berlabuh ke tim Monster Energy Yamaha untuk MotoGP musim 2024. Pebalap tim satelit LCR Honda itu memutuskan kontrak lebih cepat karena ditawari tim pabrikan. Sebelumnya, bos LCR Honda memang sudah mengonfirmasi bahwa Rins telah bernegosiasi dengan Yamaha. Namun saat itu belum ada kata resmi bahwa pebalap asal Spanyol tersebut akan membela Yamaha. Usai MotoGP Amerika, finish terbaik Rins berikutnya yaitu posisi ke-9. Saat ini pebalap berusia 27 tahun itu sedang dalam proses pemulihan diri dari patah kaki di MotoGP Mugello, Italia. Sebelumnya, kesepakatan Rins dengan LCR Honda berada di bawah kontrak HRC untuk 2 musim, tetapi Rins memiliki klausul dapat membatalkan kontrak jika mendapat tawaran dari tim pabrikan lain. Mulai musim depan, Rins akan mengendarai motor Yamaha YZR M1 sama seperti Suzuki GSX-RR. Diprediksi Rins bisa lebih mudah beradaptasi di Yamaha ketimbang Honda yang menggunakan konfigurasi mesin V4.